Terungkap alasan sabda Ahesa bau pacari Wulan Guritno kini digugat. Artis Wulan Guritno mengajukan gugatan perdata kepada mantan kekasihnya Sabda Yagra Ahesa oleh Sabda Ahesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 7 Februari 2024. Sebelumnya mereka sempat menjalin hubungan asmara dan berakhir pada pertengahan 2023 kemarin. Ibu tunggal tiga anak ini menggugat mantan pacarnya terkait peminjaman uang. Dijelaskan oleh Humas Pengadilan Agama jika Wulan Guritno sebelumnya gugatan perdata tersebut senilai 100 juta rupiah. Namun, Wulan Guritno menggugat Sabda dengan nominal 396 juta untuk dana talangan renovasi rumah. Sontak ini publik penasaran dengan alasan Sabda Ahesa jadi kekasih janda cantik Wulan Guritno. Nyata, Wulan mengenalkan Sabda ke teman-temannya saat buka bersama di tahun lalu bersama dengan para artis. Seperti Nagita Slavina, Ayu Dewi, Titi Kamal, Ashanti, Ola Ramlan, Tia Aristia, Ririn Ekawati, dan Paula. Sebelumnya Sabda Ahesa datang, Wulan Guritno mengungkap bahwa Wulan dan Sabda baru pacaran 4 bulan. Awalnya Ayu Dewi ke Wulan Guritno soal berapa jarak usia mereka yang dijawab beda 15 tahun. Wulan Guritno lantas menyebut sang kekasih menjuluki hubungan mereka bagai Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Ketika ditanya apakah sang kekasih merondok posesif terhadapnya, Wulan menjawab jika hubungannya baru berjalan selama 4 bulan. Tiba-tiba Sabda mendapat pertanyaan dari Titi Kamal apa yang membuatnya suka dengan Wulan. Rupanya Sabda langsung menjawab singkat, "Sis hot," ujap Sabda Ahesa. Artinya bagi Sabda Ahesa, sosok Wulan adalah wanita yang seksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.